Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya adalah aku uji kalian dengan rasa takut dan lapar, dan kekurangan harta benda, dan kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi di sini maknanya sangat luar biasa dalam dan indah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, mengingatkan kita bahwasannya apapun di dunia ini adalah selama kita hidup hingga kelak akan meninggal adalah isinya kehidupan ini tak lain juga adalah cobaan, penuh dengan cobaan dan ujian. Maka dari itu kita sebagai muslim di bulan yang indah, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tata kembali kehidupan kita di dalam beragama Islam agar dapat melewati cobaan dan ujian dari Allah Ta'ala ini dengan bersama Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita dapat mudah menjalani cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan cobaan atau ujian tetapi menurut kadar kemampuan orang tersebut. Ya, jadi kita pun harus hati-hati dalam segala hal yang kita sedang jalani. Apapun yang ada pada diri kita, baik jabatan maupun harta benda ataupun kemampuan yang ada pada diri kita, misalnya ada kemampuan kelebihan, jangan sekali-kali kita banggakan, karena itu akan membuat Allah cemburu, akan membuat Allah Ta'ala marah, dan bisa jadi kita akan dicoba dan diuji oleh Allah Ta'ala melalui apa-apapun yang kita banggakan tersebut. Maka dari itu bertawaduklah, merendah hatilah, merendah dirilah di hadapan Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemilik segalanya, dengan berakhlak yang mulia saat kita sedang atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hadapan kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, misalnya kita sedang membangga-banggakan sikap atau perbuatan kita yang terpuji, misalnya ya, ini contoh ya, maka tidak lama dari hal tersebut kita akan dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarkah sikap perbuatan kita tersebut terpuji atau tidak. Seperti itu. Jadi kita hati-hati dengan ucapan maupun dengan perbuatan kita, karena itu semua dicoba atau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana iman kita kepadanya, kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu
kita jangan pernah menyombongkan diri ataupun berakhlak yang buruk apapun. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci, Maha memiliki segala sesuatu. Ya, kenapa? Karena Allah Maha Penjemburu. Kalau kita mengandalkan atau menyukai atau mencintai sesuatu hal selainnya, maka kita akan diputus, kita akan diberikan cobaan atau ujian oleh Allah SWT. Saya dari Al-Fakir, maka semuanya berasal dari Allah, kebaikan dari Allah, keburukan dari Al-Fakir. Assalamualaikum, apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.